dia. Opening Sunburst Store. Yes. So hari ni akan ada grand opening dia. Macam aku cakap tadi ya. So ni sini dia punya tengah setup, mungkin backdrop. So, ada live band. Live band. Ya. Record sikit eh. Datang dia motor bye-bye. Ali, geng-geng Ali. Ada 2800, Vespa 200, motor busy. Alamak, ni ada Sunburst punya geng. Oh, ada balik eh? Ah, tu lah. Confused lah. Ha? Bapak orang lah. Abang band ni? Abang ni? Abang ni ada tak? Ada tak? Saya wakil pada Sunburst. Okay, sebenarnya hari ini adalah kita ada workshop launching. Sunburst punya store dekat Main Road Jalan Pang. Main Road Jalan Pang. Dan kita ada invite lah kita punya cash sikit-sikit yang terdekat lah. Sebagai positive campaign ni, so betul. Invite tu agak terhad sikit lah. Agak terhad lah. Bye. So kalau nak ni boleh check out lah nanti dekat store eh. InsyaAllah, insyaAllah. Bye, Jun. Yes, so kita bersama dengan On Tajimasan Riders. Yeah. So di dalam Papa Rice minggu ni. Yeah. Bukan Papa Rice, Papa Ride. Ah, rice nasi. Oh yeah. Apa dia S belakang ni? Dia rice. Plurals. Ah, plurals. Tukulai liu, tukulai liu. Alam. Potong. Potong. Okay. Well, ini kita support satu local brand. Yeah. Local brand ataupun local store lah. Yang di mana dia menyediakan barang-barang local. So tak tahu dekat area Ampang juga. So berdekatan dengan bertempatkan di area macam food court lah. Dulu ni radio malam pun. Ya, dulu tempat radio malam sini. Ha, radio malam sini. Main Road Ampang. So, yes. Kalau you all nak ke Ampang Point sebelah sana. So you akan nampak sebelah sini selepas Glenigal. Yeah. Ampang Point dengan Glenigal kena sponsor ke Papa Red masa aku dah mention dah berbuang. Tak apa, okay. Tak apa, sponsor je bagi gigi ke burger. Ha, kita orang okey. Okey. Alright. So sebelum kita nak terus kepada review kedai, jadi kita hayati lagu-lagu. Boom. Yes, lagu-lagu ni. Walaupun mengganggu aku untuk bercakap. Jadi kepada sesiapa yang ingin mereview produk anda, kedai anda, motosikal anda, beritahu Papa Rat akan datang. Review dan yeah, datang. Kita akan kalau you all nak sponsor, sampai kita nak review produk anda, yes, boleh pada harga lagu-lagu. Harga yeah, berpatutan. Yeah. Hari-hari. Hari-hari. Okay, right, check it out. Jangan lupa like, share and subscribe, yes, untuk channel ini, yes, supaya kita bersama-sama naik, yes, untuk local brand, yes, motor lokal yang yes, di custom, yes, macam-macam lah. Yes. Lah. Yes. Bye bye bye. Yes. Okay. Eh, mana ni? Eh, tak ada. Tak ada. Dia orang kuat sebenarnya. Yeah, tulang belakang. Yes. Yeah, kita akan review abang ni. Ha, abang Ren. Oh, ada pelopor yang untuk local brand, abang. Local brand. Yes. General store lah kita. Kalau Tajima pun dalam tu, item Tajima akan masuk dalam tu lah. Boleh ya? Alhamdulillah. Cantik. So, dijagakan berapa orang undangan-undangan kehadiran untuk yang diundang? Yang lagi dalam 100 orang lah dalam pada seri kan. Saya pergi sini juga. Betul-betul. Kemana yang 9,000 ke 9,800 yang apa tak tempoh tu kan? Kemudian lah. Kemudian. So, kita yang berusaha. Ikut kepada page lah. Ha, ikut. The Sunburst. Yeah. The Sunburst, yeah. Stop, bawa kakak atas. Boleh kita naik atas nanti? Thank you lah kerana menjemput Tajima dan juga Papa Rice. Very. Yeah. Check it out. Ada mungkin orang juga tapi on the way lah. Slow-slow je, santai. Tak ada apa-apa ini. Beres. Cun. Baik, okay. Bapak pengantin lah. Bapak pengantin lah. Jom nak brief dia kan? Baik. So, kat sini ada barbershop dan juga vape. Tapi itu bukan yang kita nak tengok. Ya, yes, ini bukan lah. So, ini Sunburst. So, Sunburst. Yeah. Sudah dekat dengan matahari. Betul. So, berkisahkan Jepun juga, insyaAllah. Yeah. So, kita belajar kan? Yes. Kita nak buat kan? Tarik pintu kot. Oh, ni.
Alright. Jom. Yeah. So dong. Itu dulu, dah lama dah. Jom. Kita tengok apa dia kat dalam. Oh, nice. Nice. Surga lagi tu rider. Surga. Kalau kau tak datang kau bukan rider. Jom yeah. Motor. Jom motor. Nice. Oh. So malam tadi aku tahu setahu aku diorang update malam tadi diorang buat. Oh dia buat malam tadi eh? Ha. Okay. So bolehlah ke mana-mana tadika-tadika yang terdekat nak buat. Boleh panggil sambus lah. Dia bagi lah kau sikit kan anak-anak rider. Yeah. Nak hantar anak-anak dia pergi tadika. Macam ni pun sedap. Yeah. Oh, feel eh, Hali hantar anak. Oh. Kau ada yang baru-baru juga? Baru ada, berindah pada. Oh, okey. Yang kepada tak bawah-bawah lah. Oh, oh bawah lah. Shampoo juga, shampoo. So, barang baik ya. So, antara satu tak salah aku ada satu plan. Blue Mountain. Blue Mountain. Ah, ni dah. Blue Mountain. Anko. Yes. Ni barang ada ke? So barang-barang ni lah. Untuk aksesori untuk rider lah. Yes. So ini yang cembel sini. Ini cembel ni. Ini macam night rider punya ni. Ni lagi hardcore. Ni jadi ke? Maksud jadi ke? Tak boleh. Sama-sama saya kita. Ah, saya kita. Ya. Tak, bukan saya itu. Saya yang kita buat itu. Saya sekawa. So, it's alright. RM4. Oh, nice. Oh, besi padat besi lah. Besi RM4. So, kalau kita orang macam Nitro Rider jual yang plastik punya tu, RM400. Ini pun RM40 kan? Cuma... saja nak suruh korang beli ini. Emas pun lawan. Emas baik kan? Emas ada ni harimau-harimau sikit. Harimau. So, kalau korang ada spender harimau jenis corak macam ni, pakai sekali. Yeah. Set. Yes. Mata. Baik, ni so ni item dia. Yeah. Start. Semua ni besi padu ni tengok ni. Padu ni besi dia. Besi padang ah. Ha, ni padu. RM75. Terbaik bro. Ni enggak apa kan kalau buat Harley kan. Flyer naik motor eh pakai gambar RL. Start oh leader ni baik. Apa dia ada skin apa kan? Baik tu. Okey. So memang best. Baju-baju Kiri Love. Yes. Akira. Rasa baik. So ni apa ni? So ini barang yang aku bawa. Ah belum baik. Tu kasut si baju dia. Baru sini, bagus. Baru ni. Baru ni. So, macam limited edition juga lah. Sama bawah tu lawa. Style bro. Macam the vintage ni kan. Kau conek sikit apa tu kelas tu kan. Ini macam kalau naik motor-motor klasik kan. Smart. Memang ngam lah, desak-desak macam ni. Motor Harley ke Triumph ke kan. Oh, ini tak orang pakai lagi. Ini kat apa van tu? Tesla ni van. Bukan? Kan. Okay. Bukan. Sanggat. Sanggat. Okay. So, baju-baju. Yeah. Semua pilih. Oh, style tak? Style. Quality baik. Tebal ni. So, ada macam-macam lah baju yang kau ada. Sini. Alamak. Kalau naik motor chopper kan. So, apa pun dia? Padahal dia pun nak punya. Safer. Bukan? Ha? Baju flavor? Ha, flavor lah. Flavor kan? Apa tu? Cikanos. Cikanos. Ha. Sini RM200. Huh. Load ni. Dah dapat ni. Aduh. Union Ride kan? Pakai ni smart bike. Ni memang desak Union Ride lah eh. Yang digunakan oleh Wak Doyok. Start saja ni. So ada satu lagi. Lagi saya silap Wak pun datang. Nice. Jadi kita semua jemput. Kita jemput Wak Doyok, Wak Sukarman semua. Wak Jabi.
smart. 1-2 je, Pak. So, nak okey lah. Memang smart lah. Harga ni mampu milik lah. Takkan. So, semua. Kasut di bawah. So, ni kasut break ni. Start ni. So, ni saya apa ni? Tak tahulah saya apa. Tulis-tulis ni. Nanti kita WhatsApp lah nanti. Ada satu lagi. Bukan high-cut sangat lah. Setengah. Ya. Hidup lagi ni. Tapak pun nanti. Tebal lagi. Tunggu apa? 7.5 je, Pak. Mereka dapat? Dekat. Ada lagi. Ini pun start kat Tunggu apa? 4.5 lah. Converse, Pak. Ni pakai lah. Kalau pakai aku belagak tu ni. Gila bhai. Kau tak tegur aku tu. Aku tak tegur semua orang. Kau kasut kita dah settle. Oh. Yes. Topi pun dia. Oh, topi pun dia. Yes. So, nanti kita akan gantung topi Taji Mahsan juga. Kita minta satu ruang untuk Taji Mahsan. Kau sejaket. Mak, baju belang-belang ada. Saya baju dah lima ni. RM1 je lah. RM1? RM1? Tapi bukan saiz kami lah. Kami dah bapak-bapak. Ini lagi jeket. Oh, lawa jeket ni. Apa ni? RM200. Okey lah, RM200. Dapat jeket ni. Kau tak perlu cari. Benda ni ada. Kalau kat bandar kau nak. Penat nak cari kan. Kuning. Ni memang patut syariah untuk undang-undang Malaysia pakai baju yang terang-terang. Tapi ni best. Ni Japan ni. Ni Japan. Kau baju sini macam baju brand. Macam mana dia? Mana brand? L. Lama tak ada harga. Mana free lah. Free. Boleh ambil boleh. Nego sini nego nego. Dia macam harga berbisik, kau kena bisik. Baru dia beritahu kan? Itu yang ada satu baju yang aku suka tadi. Mana dia? Ni, sebelah dia. Ni di mana awak? Ini kalau diehard di mana? Wadid beli ni, berapa harga ni? Ok lah, satu minggu dulu. Mana dapat? Di mana lah, limited edition. Ni ada sebelah harga ni. Red Hot Chili Peppers. Oh, Red Hot Chili Peppers. Tak sebab so, semua dengan baju tu semua terasa dengan cetakan dia tu yang memang custom lah betul. Dia memang banyak-banyak ni lah. Dia mana punya kekubin. Di mana memang custom brand apa ni. Ini kan sekat ni. Style pun dia. Stasi. Okay, nanti kita dapatkan dia punya juru cakap lah bagi Sunburst. Apa juru cakap dia, kita juru cakap. Kat konter dia, ada mainan tu. Ada. Ada juri remote. Biasa saja. Tak. Biasa sajalah. Menangislah. Menangis dah. Masa sedih ah. Dia tayang dulu awal masa dia buka Instagram dia tu dia baru tayang benda ni ah. Saja belanja. Mungkin ada atas budi bicara lah. Mungkin kita boleh bisik-bisik sikit ke saya. Ukut dia yang gambar dekat dalam toilet kan. Baru dapat. Baru dia jual. Nice. Banyak baju, ni cincin. Oh, cincin? Yes. So, ikut rezeki lah. Ikut rezeki. Ni jual juga kan? Tu tak. Tak eh? Tu lah kita nak tanya lah kan. Tanya tak ada harga tu, kenapa tak jual? Dia asing kan? Dia asing jauh-jauh sikit. Macam tu tuan, lah. Tuan ni juga lah, mana harga? Tadi dah boleh. Dia ada harga diri. Tapi dia tak boleh dijual. Ada orang punya. Freddie Mercury pun ada tu. Freddie Mercury tu jual apa? Tak ada lah? Tak. Tak jual eh? Tak jual. Tu ada Kurt Cobain, ada Joey ni. Boleh depan ni tahu kat Roman ke apa? John Lennon. Mana John Lennon? Itulah John Lennon. Ada plan nak kat sini kita ada cash. Semua tu. InsyaAllah dalam planning akan ada. Debit juga. Boleh bayangkan. Kalau pakai buat terminal card tu, orang boleh pakai swipe je lah. Ataupun touch and go ke apa ke, maybe to you ke, QR code ke. Terbaik eh. Baik. Senang sikit lah sebab orang banyak habis duit kat bawah. Makan-makan kan. Ada kedai kat atas kan. So insyaAllah dalam planning, kita akan usulkan benda tu. Yeah. So insurans pun nak bagi tak? Saya insurans. Di sini nanti kita bincang.
Asal kan. Awak eh, boleh eh. Awak lepas masuk TV3 itu okey eh. Seru. Owner Panda. Ya, awak dengan ni dua-dua macam mana lepas masuk TV tu ni? Lepas masuk TV tu siapa dapat macam menyesal lah. Alright, what's up bro? So sekarang kita bersama dengan founder untuk The Sunburst Talk. Yeah. So sekarang ni kita terima kasih kerana sudi menjemput Papa Rides dan juga Tajam Hassan. Memang kita macam terharu lah. Eh, sampai kami dia. Thanks for coming pada soft launch kedai baru kita, The Sunburst Store. Store ni terletak di Main Road Food Court, Jalan Ampang. Okay. Datang. Nanti bolehlah jika nak usah barang apa-apa boleh ke sini. Kedai ni dia consider general store. We sell culture. Apa-apa yang subculture, bikers ke, gang fashion ke, gang music ke, boleh je datang. So that's stuff for everybody lah, insyaAllah. Dan kita cuba jadi house of local brand. Kita akan cuba bawa local-local brand yang so-called sekepala lah. Okay, untuk, dan dah ada 4-5 brand yang bawa masuk. So kita antaranya Filtry, Kulit Craft dan brand brand size D lah, house brand Blue Mountain Co. Okay. Lepas tu coming kita nak ajak lah Tajam Hassan untuk join sekali. InsyaAllah. Join the bandwagon. Yeah. Okay, dan apa barang-barang yang ada daripada Southeast Asia dan semua, ada daripada US, ada daripada Japan, ada daripada Bangkok, ada daripada China. Ada baru dan ada used. Dan harga berpatutan, bersesuaian dengan COVID. Dan kita jual used sebenarnya untuk recycle fashion, kita kata sekarang. So you don't need to buy new one, just buy yang lama, you boleh terus gunalah. Dan niat saya ada buat satu t-shirt, BMC. Saya menggunakan kata pepatah daripada native US lah, orang asal. Dia kata apabila pokok terakhir kau tebang, apabila sungai terakhir kau dah racuni, apabila ikan terakhir kau dah tangkap, dan kau akan sedar duit tu kau tak boleh nak makan. So daripada jualan t-shirt ni, saya akan sumbangkan 20% kepada NGO yang membersih Sungai Gombak. Okay, dan nanti baik. Mungkin boleh buat bos RSP ada tu. So kita akan buat untuk apa ni, mungkin small ride pergi cuci sungai ke dan CSR kita bagi balik. Betul. Sebab kita nak tinggalkan dunia yang lebih baik untuk anak-anak kita kan. Okay. So tak ada apa-apa harapan, takut jadi tazkirah dengan kutubah pula. So just jika tak mampu bagi duit, boleh bagi masa. Jika tak mampu bagi masa, boleh bagi pendapat. Sentiasa ada cara untuk kita tolong. Tak, okay. Bang, tapi kedai ni kat mana? Kedai ni di Main Road. Maksudnya macam mana? Main Road dah sebut tadi. Main Road tapi Jalan Ampang. Berdekatan. Mungkin ada orang tak tahu. Okey, dia dalam 300 meter dengan Halim Malaysia. Okey. 1 kilometer dengan Ampang Point. Yeah. Jika demam sakit, 500 meter dengan Glen Eagle. Tak. Kalau yang bekasan suka kelab, apa set? Yang buat tak tahu pula di Hong Kong apa depan ni. Okey. So, bolehlah anytime. Kalau datang awal, food court ada bawah. Ya. Yeah. So we start small, and hope we get better. Soekarno perlu 10 orang saja untuk mengubah dunia. Hitler 6 lagi bahaya. Nanti kita akan buat satu slot khas. Baik Thanks. Ni student saya ni. Student saya yang boleh dipanggakan. Alhamdulillah. Okay, kan. Hasil daripada didikan. Okay. Yeah. Dan thanks pada tim Tajam Hassan datang. Next time kita boleh work out something together. InsyaAllah. Okay, scene kita tak besar. Kita ada ikan dalam pool yang sama. Betul. So, suatu hari kita akan selisih juga. So, lebih baik kita work out something kan. Sama-sama. Okay. Pak, bisnes masuk. Ada apa? Kau boleh speed nak keluar. Okay. Boleh lah. Dia nak start selesai. Dia kacau dia. Bisnes. Kita buluh pulak abang mata dia. Aduh. Oh, boleh isukan sikit kan? Boleh sayangkan dia. Saya dah dekat. Tinggal.
saya nak ucapkan tahniah pada Ren, BNC atas pembukaan Sunburst Store yang serba indah hari ini. Semoga terus maju jaya dan di masa akan datang dan membawa nama Malaysia di mata dunia. Okay, hi, nama aku Mio dari Rascals. Congratulations kepada Blue Mountain and Sunburst Store di atas soft launch di Main Road. So, korang semua kena datang, okay? Okay, barang baik, demo kena baik, Hello, saya Asyik Ahmad daripada RSP dan kepada Foren, tahniah Sunburst Store. Dan korang kat luar sana, jangan lupa datang and recycle fashion. Everything said old is new again. Ciao. All right, there you go.